rapi. Pertama kita disetrika dulu bajunya biar rapi, biar biar datar. Terus disetrika, habis disetrika kita diamkan dulu beberapa detik dan ambil ciplakannya dengan polit. Tas politnya terus kita posisikan dengan yang sempurna. Terus kita ambil setrikanya, disetrika berapa detik, berapa menit, satu menit aja kita setrika, diam boleh. Kita ambil yang lebih satu plastiknya dan cukup satu ke sana. Kita digeser-geserkan lagi setrikanya, udah. Disitu kita pasang plastiknya. Yang kedua kita tempel dan disetrika lagi, dan jangan dijajalin dan biar sempurna dia, biar pas posisinya. Terus kita setrika lagi, tempel, dah jangan boleh ini geser boleh. Tunggu selama 1 menit biar merata lemnya. Terus gosok sendiri, cuci sendiri, gosok terus ya. Sekarang kita tunggu biar panasnya hilang. Sambil menunggu kita pasang lagi dengan bentar lagi kita dinginkan dulu. Masih panas coy, dinginnya 5 menit aja. Kita dibantu dengan alat dingin, buat jalan aja. Kita pakai baju boleh, pakai apapun boleh. Terus kita perlahan-lahan sampai dingin. Sampai dingin terus diusap-usap biar dingin. Kita tunggu sampai dingin. Sudah dingin, kita akan coba cek lemnya udah betul-betul nempel apa belum. Kita cek satu-satu, pelan-pelan, jangan sampai rusak. Ini sudah jadi ini ya, kalau dikepasnya jadi. Terus ya, oke. Dan selanjutnya kita buka yang di atas pelan-pelan juga, sama udah dingin ini, udah tuh. Kalau dingin lebih gampang lagi, ini masih panas lah. Kita balik aja, masih nempel. Kita lewat sampingnya aja, terus lahan-lahan, terus yes, kita jadikan sini lahan, dan akhirnya jadi ke oke. Sayo plastik. Next kita pasang lagi next dengan gambaran dari plastik atau botol. Kita harus sejajarkan, maksimalkan ukurannya, dan kita di plastika biar halus, biar bersih, dan biar ya datar. Kita pasang dari botol sama plastiknya. Aduh. Sekarang kita posisikan yang benar. Posisikan yang benar. Yang jatuh ini.
supaya ini jatuh sedikit biar nggak rusak. Dan kita tempel yang lagi satunya, pakai dua warna ini. Oke, kita satu persatu dulu ya, yang putih dulu, warna yang putih. Kita pakai warna yang putih, terus kita cek posisinya yang bagus, yang maksimal. Tunggu dulu, jangan proses pengeleman, disetrikain dulu selama 1 menit biar betul-betul lumayan lembar. Ini adalah polyplex, terbuat dari plastik, lem plastik sama pelindung yang dipanas gitu. Oke, kita membuka pelan-pelan biar masih gelap dulu biar enggak salah paham. Sesuaikan dan disetrikan, simpel kan. Kita tunggu beberapa detik, 1 menit aja cukup. Disetrika. Oke, sudah cukup. Sekarang ditunggu, didinginkan. Kita dinginkan dengan pakai mesin ini aja, mendinginkan proses pendinginan biar lemnya agak nempel pada bagian plastiknya. Lari dong, lari dong. Oke, ya dingin aja, beberapa menit ya dingin. Kita cek dulu perlahan-lahan, apakah banyak yang masih ada. Oke, kita dinginkan lagi dalam simpel. Kita lanjut lagi buat pung, masih ada sisa-sisanya, kita buat bendera aja, bendera putih di bagian lengan. Kita coba kita pakai yang bekasnya aja, yang sisanya mumpung ada sisa bendera putih kita buka kontrol samaan. Sesimpel-simpelnya, gampang, tidak rumit. Tinggal dulu didinginkan dan didinginkan beberapa 1 menit.
lilinnya. Ini sudah dingin kayaknya, kita buka pelan-pelan ya. Oke, pelan-pelan ya. Oke, jadilah bendera terwujud. Oke, sudah jadi bendera Merkuri-nya. Kita sudah clear semua. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau bermanfaat, jangan lupa di subscribe dan di like dan di share teman-teman kalian. Tunggu video selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi. Ciao, thank you.